teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 3 Prodi Kebidanan semester 8B Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pemberian MPASI pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Nah, untuk mengetahuinya, ikuti terus video ini. Bye-bye. Perkenalkan, saya Ulfa Heratul Nasuro dari Program Studi Kebidanan D4 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri dengan NIM 1960048. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian dan pengelompokan MPASI. Yang pertama yaitu pengertian MPASI, yaitu makanan pengganti ASI atau MPASI merupakan proses transisi dari asupan yang semata berbasis susu menuju ke makanan yang semi padat. Kemudian pengenalan dan pemberian MPASI harus dilakukan secara bertahap, baik bentuk maupun jumlahnya sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi dan anak. ASI hanya memenuhi kebutuhan gizi bayi sebanyak 60% pada bayi usia 6-12 bulan. Sisanya harus dipenuhi dengan makanan lain yang cukup jumlahnya, baik gizi maupun jumlahnya. Oleh sebab itu, pada usia 6 bulan ke atas, bayi membutuhkan tambahan gizi lain yang berasal dari MPASI. MPASI biasanya diberikan kepada neonatus dengan proses menyusui lebih dari 1 jam setelah lahir dengan alasan ASI belum keluar ataupun alasan tradisi. Pemberian MPASI dapat diberikan oleh penolong persalinan atau oleh orang tua maupun keluarga neonatus. Berdasarkan uraian tersebut, MPASI yang diberikan pada neonatus sebelum ASI ibu keluar selama 1-2 hari seperti susu, madu, air kelapa, pisang, air tajin, dan air nasi. Yang kedua yaitu pengelompokan MPASI. MPASI dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama menurut rasa bisa manis ataupun netral. Contohnya adalah susu formula, susu bubuk, ataupun susu kental manis yang dapat dibuat sendiri, yang dikeluarkan oleh suatu pabrik susu dan juga dapat menggunakan air putih sebagai MPASI. Yang kedua yaitu menurut pH cairan, baik yang sudah diasamkan ataupun yang tidak diasamkan. Yang ketiga yaitu menurut kadar nutrien. Contohnya adalah MPASI yang mengandung rendah lemak ataupun MPASI yang mengandung rendah laktosa. Yang selanjutnya yaitu menurut bahan utama sumber protein. Contohnya adalah MPASI yang terbuat dari kedelai seperti susu kedelai, biasanya banyak digunakan untuk bayi yang mempunyai alergi pada susu formula. Selanjutnya yaitu menurut maksud penggunaan, baik digunakan sebagai pengganti ASI ataupun untuk program diet dengan bayi yang mempunyai penyakit metabolik bawaan tertentu sehingga memerlukan pengobatan ataupun digunakan sebagai pelengkap ASI. Yang terakhir yaitu menurut komposisi nutrien. Contohnya seperti susu formula yang mempunyai nutrien hampir sama dengan ASI ataupun yang mempunyai nutrien lengkap daripada ASI. Terima kasih. Baik, saya Evelyn. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi ibu dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan. Jadi yang pertama itu adalah pekerjaan ibu. Biasanya ibu yang bekerja di luar rumah memiliki kesempatan untuk memperkenalkan MPASI pada bayinya itu 2 kali lebih besar. Nah, ini berbeda dengan ibu yang bekerja di dalam rumah. Biasanya ibu yang bekerja di dalam rumah memiliki kesempatan untuk memperkenalkan MPASI pada bayinya 4 kali lebih besar. Nah, kenapa demikian? Nah, hal tersebut biasanya berkaitan dengan jadwal ibu bersama dengan bayinya, di mana ibu yang berada di dalam rumah memiliki kesempatan lebih banyak bersama dengan bayinya, sehingga memungkinkan ia untuk lebih sering memperkenalkan. Keluarga diberikan kepada anak dengan usia 12-24 bulan dengan frekuensi 3-4 kali makanan keluarga, ditambah pula dengan 1-2 kali makanan selingan, ditambah pula dengan ASI. Makanan ini kurang lebih jumlahnya 3/4 mangkuk dengan ukuran 250 ml. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Juliati dengan nomor induk mahasiswa 196044. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat pemberian makanan pendamping ASI. Syarat pemberian makanan pendamping ASI menurut WHO terbaru ada 4. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, ASI kuat. Yang ketiga, aman. Yang keempat, diberikan dengan benar. Yang pertama, tepat waktu. Yang dimaksud dengan tepat waktu di sini, WHO menyarankan memberikan makanan pendamping ASI ketika ASI eksklusif dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan bagi bayi. Selain itu, memberikan makanan pendamping ASI juga perlu memperhatikan kesiapan bayi. Misalnya, bayi yang sudah siap makan ditandai dengan menunjukkan ketertarikan pada makanan, dan bayi juga mampu mendorong dan menelan dari lidah ke tenggorokan. Yang kedua, ASI kuat. Yang dimaksud dengan ASI kuat di sini, makanan pendamping ASI yang diberikan pada bayi harus memiliki kandungan energi, protein, dan mikronutrien. Dan kebutuhan ini harus disesuaikan dengan tahapan usia bayi. Yang ketiga, aman. Aman di sini yang dimaksud makanan pendamping ASI harus diberikan dan disimpan dengan cara yang aman bagi bayi. Dan pastikan makanan pendamping ASI diproses dengan baik dan memperhatikan kebersihan dan kesehatan bahan makanan. Alat makan yang digunakan bayi yang tidak kalah penting juga, dan cuci tangan sebelum memberi makanan pada bayi. Yang terakhir, yang keempat, berikan dengan cara yang benar. Yang dimaksud dengan cara yang benar, berikan makanan pendamping ASI dengan memperhatikan tanda lapar dan kenyang dari bayi. Selain itu, perhatikan juga frekuensi makanan dan metode pemberian makanan pada bayi. Pemberian makanan harus dapat mendorong bayi untuk mengkonsumsi makanan secara aktif. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan indikator bahwa bayi siap menerima ASI menurut Kemenkes RI 2012. Itu yang pertama, bayi mampu mempertahankan kepalanya untuk tegak tanpa disanggah, dan yang kedua, menghilangkan refleks menjulurkan lidah, dan yang ketiga, bayi mampu menunjukkan keinginan pada makanan dengan cara membuka mulut. Yang keempat, bayi bersemangat untuk mengambil makanan dan mencoba untuk meraihnya. Yang kelima, kelihatan menyukai rasa-rasa baru. Dan yang keenam, bayi sudah bisa membawa makanan sendiri dalam genggaman tangannya. Baik, saya Supriana Suarez da Costa dengan nomor induk mahasiswa 19600111. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak pemberian MPASI pada anak usia 0-6 bulan. Oke, menurut Riskesdes 2013, MPASI ini berbahaya karena makanan ini dapat menggantikan kolostrum sebagai makanan paling awal pada bayi. Bayi mungkin terkena diare karena sistem pencernaan yang belum siap untuk menerima MPASI tersebut. MPASI ini sangat merugikan karena akan menghilangkan rasa haus bayi serta malas menyusui atau bingung putin ibu. Selain gangguan yang tadi, ada juga efek samping lain seperti kenaikan berat badan yang mendadak sehingga akan menyebabkan bayi terkena obesitas, dan juga efek samping lain seperti alergi pada bayi dari makanan yang dikonsumsi tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak karena sudah menonton video ini. Bye-bye.